kawan. Siapakah yang akan bergelar juara Anugerah 2005? Oh, 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 pop, yeah, yeah. Gerakkan badan kiri ke kanan, ikut irama pop, yeah, yeah. Anda berempat harus berbangga dengan diri Anda kerana pada malam ini bukan hanya Anda sedang menyanyi dengan peminat. Last year's finalists beat you all 4-4. Unfortunately. I don't mind spending every day out in the corner in the pouring rain. I can understand your diction. Boleh. Thank you. Semua itu aku tak peduli. Kulihat putri ayu yang berselendang. Setiap lagu yang anda nyanyikan, walaupun fast atau slow, you are there. Wah, dengar tu. You are there. Memang dahsyat dan gamak sekali. Tak pernah pula orang cakap saya you are there pula. I'm here lah. Okay. You're always here, that's why. Anda memang beruntung. Kan, kami juga berasa beruntung sebab dapat bertemu dengan juara. It's nice to be with the winner, kiranya. Itu dia, juara Anugerah 2005. Hairul Anwar, tahniah. Terima kasih. Really proud of you. Okay, saat-saat akhir sebelum diumumkan keputusan yang anda menang, memang sangat-sangat mendebarkan. Jadi apa yang bermain dalam fikiran Hairul masa tu? Okay, dalam fikiran ni, kita bertanyalah dengan diri sendiri kan, bolehkah kita menang, bolehkah saya menang, bolehkah saya menang. Tapi macam kita pun berdoa lah, mulut berkumat kamik macam doa apa banyak tu? Banyak lah, kita semua macam-macam doa semua terkeluar dan just berserahlah pada Tuhan dan alhamdulillah semuanya nampak rezeki pada saya, alhamdulillah. Syabas tahniah pun anda dan anda ni juga orang yang rendah hati kiranya. Very humble. Nasib dia tak sumum bukmum terkeluar. Salah doa. Jadi, apakah pengalaman suka duka yang anda alami sepanjang 3 bulan ini? Okay, pengalamannya, okeylah, ini perjalanan yang amat panjang sekali 3 bulan ini. Tapi pelbagai rintangan yang harus kita lalui dan pelbagai pengorbanan lah harus saya lalui. Dan semuanya sangat manis bagi diri saya kerana saya dapat berjumpa dengan ramai orang. Teman-teman baru dan juga producer tu semua. Sekarang semua kita dah macam satu keluarga kan. Jadi semuanya macam very sweet lah orang kata. Okey, tadi Hairul ada cakap pasal pengorbanan kan? Pengorbanan macam mana? Okey, pengorbanan kerana saya ini masih belajar dalam tahun akhir media dan komunikasi di Politeknik Singapura. Jadi saya harus pandai menimbang lah antara pelajaran saya dan juga aktiviti di sekolah, drama club saya dan juga aktiviti untuk Anugerah. Jadi anda berlakon jugalah? Ya, saya. Oh, Pengak Suria ada dengar tu. Boleh nyanyi, dia boleh berlakon. Pandai, bagus. Boleh belajar, bagus. Bagus. Okey, baik. Saya Adi dan juga Sharon ucapkan tahniah kepada anda. Dan mudah-mudahan anda ini akan menjadi seorang penyanyi yang berjaya, rendah hati dan disenangi oleh ramai sekali. Betul. Dan kami pasti keluarga dan peminat anda sangat gembira. Dan sekali lagi dari saya, tahniah. Tahniah. Terima kasih. Nanti minta autograf boleh? Boleh. Untuk akak Sharon dan Cik Adi. Okeylah Cik Adi. Terima kasih. Okeylah. Setakat di sini sajalah pertemuan kita pada minggu ini. Tapi jangan lupa untuk mengundi Host Reality TGIF pilihan anda dalam format